Hello, happy birthday BIC. Selama aku di BIC, kesan dan pesanku itu sangat bagus ya BIC. Aku merasakan kekeluargaan yang sangat-sangat hangat banget. Aku merasa disambut juga di BIC. Selama aku melayani di BIC kurang lebih udah 2 tahun ini adalah tahun yang kedua. Dari pihak teman-teman semuanya yang ada di BIC itu semuanya sangat membangun secara spiritual aku. Terima kasih buat Pastor Didi yang selama ini membimbing kami, dan aku harap BIC terus maju. Kesan-kesan datang ke BIC itu baru Februari tahun lalu, merasa kayak ketemu second family. Jadi hari Minggu itu hari yang benar-benar ditunggu-tunggu. Jadi kalau udah mau hari Minggu tuh udah semangat. Walaupun mungkin nggak sempet ikut kebaktian, tapi sharing-sharing itu yang saling membangun dan saling support ya. Terutama kita di Korea ini kan nggak ada orang tua, nggak ada keluarga. Jadi mereka itu keluargaku di sini. Happy birthday buat BIC yang kedua. Kesan saya selama di BIC selama setahun, pertama kali saya datang saya merasa sangat hangat, merasa hangat. Orang BIC sangat ramah, sangat penolong sekali. Jadi waktu itu saya butuh sesuatu, mereka tuh langsung cepet sekali ngasih jawaban. Mereka langsung cepet banget ngasih jalan keluar. Kesan-kesan yang lain, maju terus buat BIC, tetap maju di dalam Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Di Korea ini kita tahu lah, sama-sama sendiri, kita nggak ada keluarga. Mengandalkan Tuhan yang pertama, dan jangan lupa mengandalkan teman-teman seiman di BIC. Selamat ulang tahun ke BIC. Ulang tahun kedua BIC. Selama di BIC ada ya suka dan duka bersama. Aku merasa komunitas BIC itu ya komunitas yang aku tidak pernah alami selama aku di Indonesia. Pesan untuk jemaat, semoga jemaat apapun latar belakangnya, apapun persoalan yang dihadapi selama ini, ya semoga di BIC itu kita bisa bertumbuh bersama, saling membantu satu sama lain. Selamat ulang tahun yang kedua untuk BIC Korea. Kesan-pesannya selama di BIC ini lebih seperti komunitas yang belum pernah saya temui sebelumnya di Indonesia ya. Di BIC ini, dibanding gereja, kita lebih seperti tempat di mana kita sebagai keluarga berkumpul, bersatu, bertumbuh bersama-sama. Kita banyak sharing, kita banyak belajar dari satu dengan yang lain. Pesan-pesan untuk jemaat yang beribadah hari ini, mungkin ada banyak yang datang ke sini dengan berbagai macam background, ada yang pelajar, pekerja, ataupun mungkin di sini hanya sekedar liburan. Apapun itu, dengan keberadaan kalian di sini pasti ada artinya. Jadi dengan pegang itu semuanya, pegang setiap opportunity yang diberikan kepada Tuhan kepada kalian, dan dari situ pakailah untuk menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang lain. Selamat ulang tahun buat BIC yang kedua. Apa ya, Esther ngerasa kekeluargaan aja ya di BIC ya. Abis itu, aduh susah diungkapin kata-kata, bakal miss semua orang yang di BIC sih kayaknya. Oh iya, yang terakhir, semoga yang nonton videonya diberkati. Dadah. Selamat ulang tahun BIC yang kedua. BIC itu adalah gereja di Indonesia yang open untuk semua orang. Semua orang boleh datang beribadah ke tempat kita. Di BIC sendiri banyak sekali pengalaman yang menarik ya, dan terutamanya ketika satu dengan yang lain kita bisa saling melayani, ataupun ada orang yang baru yang datang ke BIC. Pokoknya have fun lah di sini. Kita juga punya grup Kakao Talk di mana kita bisa saling tukar informasi seputar kehidupan di Korea. Selamat ulang tahun BIC yang kedua. Semoga kedepannya BIC menjadi saluran berkat dan wadah dalam mempersatukan orang-orang Indonesia. Happy birthday BIC yang kedua. Bagi saya BIC itu adalah keluarga saya yang kedua selain keluarga saya di Indonesia. Selama saya di BIC sini banyak pengalaman saya dapatkan. Dekatnya hubungan antara jemaat jadi membuat kita berasa tidak sendirian untuk merantau di Korea ini. Apalagi bagi kita yang merantau di Korea ini tanpa keluarga dan teman-teman yang lain. Harapan saya ke depannya semoga BIC makin menjangkau banyak jiwa-jiwa yang ada di Korea ini, yang selama ini sendirian, tidak ada teman, kesepian. Boleh semua datang ke BIC Korea.
Happy birthday, BIC. Selamat ulang tahun BIC Korea yang kedua. Bersyukur untuk jemaat yang boleh support gereja ini dari awal hingga hari ini. Kerjaan baik boleh kita sama-sama kerjakan. Saya berdoa supaya BIC menjadi gereja yang boleh memperlengkapi orang-orang Indonesia yang ada di Korea untuk menjadi murid Yesus yang membawa dampak dan pengaruh atas kota, bangsa, dan bahkan dunia. God bless you. Maju terus dalam kebaikan.